Wajib banget datang ke pantai sebagus dan sejernih ini yang bisa diakses menggunakan kendaraan umum di Jakarta dan tentunya dengan modal low budget sih ya. Yuk ah, gaskuy. Nah guys, jadi ini aing berangkat pada subuh ya. Dari stasiun manapun naik KRL tujuan Jakarta Kota. Nah, keluar dari stasiun langsung jalan sedikit untuk menuju halte Tayo. BTW agak ngeri juga ya ini jalanannya masih sepi kayak gini. Tapi enggak apa-apalah demi konten buat kalian. Makanya kalian wajib pisan follow aing ya, please. Enggak follow enggak temen pokoknya. Oke, ini udah nyampe di halte Kali Besar Barat, langsung tap bayar 2000 aja. Terus langsung aja naik Tayo nomor 12A tujuan Kali Adem. Oh iya, usahain udah nyampe Kali Adem di bawah jam 7:30 ya. Karena kapalnya berangkat jam 8 dan akhirnya udah nyampe di pelabuhan Kali Adem atau Muara Angke. Kalau udah dari sini langsung aja naik ke lantai 2 buat nunggu kapalnya. FYI sebelumnya aing udah pesen tiket kapal Dishub ya. Pesannya bisa lewat aplikasi Jaketbud H-1, tapi harus benar-benar ngewar sih ya tiketnya karena cepet banget habis anjay. Lanjut deh, setelah nunggu di sini nanti bakal diabsen sama petugasnya buat naik ke kapal. Nah, ini dia kapalnya. Ini tuh harga tiketnya 44.000 ya. Tapi worth it pisan sih karena dalamnya udah nyaman banget. Ada AC, toilet, bahkan ada TV juga sih ya. Perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya nyampe di dermaga Pulau Pari. Gelo sih, baru di dermaga aja airnya udah bagus banget sih. Wow. Oke, lanjut deh, aing mau eksplor pantai di Pulau Pari. Nih, buat keliling Pulau Pari, kalian bisa sewa sepeda atau naik motor VR kayak gini. Tapi kalau aing mau jalan aja, karena deket sih kurleb 500 meter. Dan akhirnya sampai juga di Pantai Pasir Perawan. Untuk masuknya cuma bayar 5.000 rupiah aja buat biaya kebersihan. Nah, ini aing mau ngasih tahu ke kalian. Lihat deh, gelo sih ini tuh airnya masih jernih banget. Pantesan aja yang namanya Pantai Pasir Perawan, karena emang belum ternodai sama sekali ini mah. Pokoknya aing langsung berhasrat pengen nyebur. Udah gitu ya, di sini tuh setiap spotnya tuh nggak ada yang bayar lagi sih ya. Naik ayunan ini pun gratis sepuasnya. Tapi spot favorit aing mah tetap bengong di sini sih. Asli sih nikmat banget. Padahal kesnya tuh aing siang hari ya, tapi tetap adem sih ya di sini mah. Pokoknya mah anjay gurinjay pisan mah. Oh iya, di sini juga kalian bisa ngecamp sama ayang ya. Jangan ketang pamali. Udah tersedia juga toilet, musola, dan warung. Udah paket komplit pokoknya. Jadi sok lah sekarang mah diagendakan kapan kalian mau kesini. Pokoknya jangan ditonton doang ya. Langsung aja di save dan jangan lupa gaskuy.